Ketiga sandera dilepaskan pada Minggu pagi di Indanan Sulu, Filipina Selatan. Pembebasan terjadi atas negosiasi tim dengan penyandra dengan Front Pembebasan Nasional Moro. Ketiga sandera yang dibebaskan diketahui sebagai Lawrence Koten, Theurus Kopong, dan Immanuel Arakain. Ketiganya saudara diculik pada tanggal 9 Juli lalu di Lahad Datu, Sabah, Malaysia oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Namun hingga kini juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina belum memperoleh laporan resmi dari personal militer di Sulu. Our chairman, Bangsa Moro chairman, is our brother for Indonesia. Save our people just grabbed by the kidnappers, and then we thanks to my brother, chairman Miswari, is all men as maas called by the people of Bangsa Moro. This is my brother. And for Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.